Edo, ayo dong angkat dong do teleponnya. Edo, angkat dong teleponnya, Do. Edo, ayo dong angkat teleponnya. Edo, aduh, Do, kamu tuh lama banget sih ngangkat teleponnya. Siapa ya? Edo, ini aku, Mila. Aduh, sorry. Gue bukan si Edo. Gue Dendi, temen Edo. Handphonenya ketinggalan. Oh, maaf. Jadi ini bukan Edo. Terus Edonya mana? Edonya lagi nganterin ceweknya ke toilet. Ceweknya? Eh, bentar. Nih, si Edonya udah ada nih. Dok, dari tadi telepon mulu nih. Halo? Siapa nih? Ini aku. Mila? Saya pesan sekoteng dong, Mbak. Maaf, Mas, di sini nggak. Ih, Kak Fadil iseng banget sih. Kamu kok tumben kerja sendirian? Mana Mila? Oh iya, lupa. Tempat kerja. Mila lagi keluar sebentar, katanya ada urusan mendadak. Gitu. Kak Fadil kok siang-siang ke sini tumben? Aku mau pamitan sama kamu. Hari ini aku harus balik Jakarta. Jadi ntar sore aku nggak bisa jemput kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Emang kamu ada urusan apa? Mama aku kangen. Kan udah sebulan aku nggak balik ke Jakarta. Lagian, aku mau cerita sama mamaku. Kalau sekarang aku udah punya pacar yang cantik dan baik hati. Namanya Livia. Gak apa-apa dong ngobrol sama pacar sendiri. Oh iya, lupa lagi. Tempat kerja. Ya udah, kalau gitu aku langsung berangkat ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Salam buat mama kamu. Ya, oke. Lagi dulu. Bye. Maaf. Akhirnya setelah sebulan kamu ngindar, kamu nyari aku juga. Sampai datengin ke Jakarta lagi. Kenapa sih? Jadi sekarang kamu udah punya pacar baru? Gampang gitu ya kamu gantiin posisi aku sama perempuan lain. Tunggu. Kamu gak salah ngomong. Bukannya kamu yang ngindarin aku. Semenjak kejadian waktu di Lembang, kamu tuh udah gak mau berhubungan lagi sama aku. Kamu coba deketin, apa yang kamu lakuin? Kamu nolak aku. Pas aku nelfon kamu ke kafe, kamu gak pernah ngangkat. Jadi apa aku salah kalau apa-apa hubungan kita emang udah selesai? Setelah apa yang kamu lakuin sama aku, gak segampang itu kamu ngebuang aku, Dok. Gak segampang itu. Kamu gak tahu kenapa yang terjadi sama aku sekarang.
hamil. Kamu bercanda bisa aja sih. Edo, aku gak bercanda, Edo. Aku serius. Itu alasannya kenapa sekarang aku datang ke sini. Masih inget kan apa yang kamu omongin sama aku waktu itu? Kamu pernah janji sama aku kalau kamu akan tanggung jawab. Kamu nggak lupa kan Do sama janji kamu? Do, kamu nggak lupa kan sama janji kamu, Do? Nggak lupa kan, Do? Edo, jangan diem aja, Do. Edo, bilang sama aku, kamu gak lupa gak sama janji kamu, Do? Kamu gak lupa kan, Do? Edo, jangan bikin aku bingung sendirian, Do. Aku gak tahu apa harus aku bilang sama mama aku. Apa yang harus kita bilang sama keluarga kamu, sama orang tua kamu? Do, tolong jangan diam aja, Do. Jangan diam aja. Ngomong sama aku. Bilang kalau kamu ketemu jawab. Do, bilang sama aku. Ini semua juga karena kamu. Mila, 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 kamu. Mila. Jangan istirahat kayak gini, kenapa sih? Tenang. Aku gak bisa tenang sebelum aku dengar dari mulut kamu sendiri kalau kamu ketemu jawab. Do, tolong bilang sama aku. Do, kamu akan tanggung jawab. Kamu akan tanggung jawab. Bilang sama aku, Do, bilang. Bilang kamu akan tanggung jawab. Iya, 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 iya. Aku akan tanggung jawab. Kamu serius, Do? Kamu gak bohong, Kak, Do? Kamu gak bohong sama aku? Kamu akan tanggung jawab, bener? Iya. Aku akan tanggung jawab. Terima kasih, Do. Terima kasih. Terima kasih. Cuman aku belum minta satu hal sama kamu. Aku mau kamu sekarang ikut aku.